Setelah Dito Mahendra, Nikita Mirzani yakin Nindi Ayunda akan ikut terseret kasus kekasihnya. Nikita Mirzani meyakini bahwa penyanyi Nindi Ayunda akan ikut terseret dalam kasus Dito Mahendra. Sebab menurut Nikita Mirzani, Nindi Ayunda merupakan orang yang diduga ikut menyembunyikan keberadaan Dito Mahendra selama menjadi daftar pencarian orang, DPO. Nindi Ayunda juga rasanya kalau nggak salah dia pun akan kena ya. Karena menyembunyikan, kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Selain itu pemeran film Nenek Gayung ini menyebut Nindi Ayunda banyak tahu kelakuan Dito Mahendra. Masalah tersebut salah satunya di mana Nindi Ayunda diduga tahu dan terlibat dalam penyekapan mantan supirnya. Kedua, banyak kejahatan-kejahatan yang memang Nindi Ayunda udah tahu apa yang Dito lakukan untuk masalah penyekapan supir sama susternya itu kan memang dilakukan sama mereka berdua, tutur Nikita. Disembunyikan di rumah orang tua Nindi Ayunda di daerah Pondok Pinang ya. Jadi pasti akan merembet kemana-mana, lanjutnya, kayaknya sih harusnya dia kena ya. Kayaknya dia kena sih. Tapi itu kan pengembangan lagi kan dari bapak-bapak kepolisian ya, pungkasnya.